juga pada teman-teman vloggers yang ada di sini, mohon bantuannya. Semoga ini salah satu vlog pertama kami dengan Fatin. Semoga bisa diapresiasi dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya yang telah membantu yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Juga tim produksi, Mas Yodi, teman-teman yang lainnya, Mas Boy, dan semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sedikit tambahan bahwa obrolan kita dan press release kita sudah ada di Facebook kita, yes. Film Dreams ID, Film Dreams Indonesia, terus kemudian ada Twitternya, bisa dicek nanti yes. Apa namanya press release kita, ada sinopsis dan ada pemain. Buat teman-teman blogger, silahkan bikin review, kritik dan saran sangat membangun buat kita juga. Yes. Siapapun nanti yang mendapat ke siapa, nanti akan kita koordinasikan dengan teman-teman dari Kompasiana. Pemenangnya akan kita undang ke premier film Dreams kita ini. Batas 10 tiket. 10 tiket. Untuk 10 pemenang. Jadi Twitternya bisa langsung follow aja di @filmdreamsid. Jadi nanti teman-teman bisa lihat informasi segala macamnya dan jangan lupa untuk nulis di blog teman-teman dan akan mendapatkan 10 tiket sekali lagi 10 tiket. Ya, kalau udah tulis jangan lupa mention linknya yes. @filmdreamsid. Biar kebaca ya. Biar kebaca. Biar kebaca. Jangan lupa mention @filmdreamsid. Ya. Oke. Okay. Langsung follow aja, langsung mention aja. Nanti akan dipilih 10 tiket orang yang kira-kira terbaik dan mendapatkan 10 tiket nonton. Iya. Enak banget. Hari ini memang spesial, belum ada di YouTube, belum ada. Iya, tadi hari enggak ada. Belum ada. Belum kita upload kemanapun juga. Sedih banget. Hanya 3 orang yang tahu, saya, Mbak Dani dan Mas Boy. Selain itu enggak ada. Sama Pak Guter sih, sebenarnya Pak Guter aja kita kirim lewat apa namanya? Email untuk dia chat. Oke, dia happy, everybody happy, yes. Bungkus, baru kemarin kita pulang dari Bangkok, hari ini kita beresin dan sekarang siap untuk perdana di Kompasiana. Trailernya. Setelah ini nanti kira-kira jam 3 kita udah keluarin di YouTube. Wah, yes. Alhamdulillah. Jadi teman-teman optimistik nanti kalau udah dari sini, boleh mention bahwa sebentar lagi trailer ini secara perdana udah bisa ditonton di YouTube. Sekarang masih di lock, masih di kunci. Kunci ya? Masih di kunci. Error. Masih di boxes. Iya sih. Coba ketok. Oke. Gak usah direkam, gak penting nanti juga ada di YouTube. Kayak di bioskop air kok merekam, bajakan banget sih. Oke, tapi sebelum kita melihat film trailer ini, mungkin dari teman-teman yang bermain film di film Dreams ini ada closing statement tentang film Indonesia, atau mungkin musik Indonesia, atau mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman-teman dari Kompasianers siang hari ini. Dimulai dari Bapak dulu, silakan. Yang paling kasihan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih dulu. Okay. Terima kasih Mas Kuriti. Bukan udah Mas Kuriti dari Kansin ya. Kalau nggak ada mereka, apalah kita ini. Oke, okay, tapi yang jelas ini juga kerjasama Jodi ya Mbak. Pertama bersama Sony dan juga Menara Pictures. Terus terang, mereka luar biasa. Bukan udah buat Sony. Oke. Dan sedikit harapan mungkin juga kita dibalik kancah film Indonesia yang menggeliat lagi. Dan gue mau mulai sampai kita, kenapa sampai bulan Maret kita dapat slotnya di XX1? Karena film Indonesia sudah luar biasa, sehingga kita menjadi yang kesel dapat slotnya di sekitar bulan Maret ya? Bulan Maret ya Mbak Dani? Saya belum. Belum asal tahu ya? Saya nggak tahu lah pokoknya. Saya belum tahu. Belum tahu, pokoknya yang jelas. Kita jujurnya sudah hampir apa tuh? Dari bulan Ramadan bulan apa tuh bulan? Kita selesai Agustus sampai sini udah deg-degan nunggunya. Kapan tayangnya? Sampai gua capek jawab pertanyaan anak gue. Papi mana filmnya? Belum sabar. Ini prosesnya tidak segampang kayak kamu sekolah pulang langsung makan tidur. Tidak. Ini kemana-mana dulu. Mungkin ke luar negeri dulu, isi suara segala macam. Dan ternyata hari ini adalah hari pertama kali kami bertemu kembali. Luar biasa silaturahimnya. Tepuk tangan sekali lagi buat Trip. Semoga bisa mencapai top abis. Amin. Oke, itu teman-teman dari Ipet dan Indra. Kalau gue cuma pesan sama kalian, kalau yang punya mimpi,
wujudnya ini film bagus banget, apalagi kalian juga punya pertemanan di antara anak sekolah atau siapapun, cintanya juga universal pada orang tua, pada teman, pokoknya film ini lo harus nonton, wajib banget. Tepuk tangan dong buat film Dream ID. Rocker. Jadi film ini tuh diperjuangkan sangat keras sebagai untuk jadi. Jadi istilahnya kalau udah kelarin, ini film patut diperjuangkan. Jadi untuk semuanya harus nonton, di dalam itu banyak nilai-nilai yang menarik. Ya Allah, kayak gitu gak nyadar. Wajib. Itu kenapa kepala ada gorengan gimana, Pak? Oh, selatan hijau. Lalering. Emang nasi uduk. Oke, artinya Resti? Iya, pasti kehormatan banget buat aku dipercaya sama Sony, sama Menara Pictures untuk bisa terlibat di film ini, karena film ini benar-benar film yang sangat cocok untuk keluarga, film yang cocok untuk kita nonton bareng sahabat-sahabat juga, karena ceritanya benar-benar semuanya ada komedi, ada drama, ada sedihnya dapat banget, dan yang pasti film yang menghibur dan juga mendidik kita supaya menjadi lebih baik lagi, terutama tentang mimpi, karena tiap orang punya mimpi, tapi tidak semua orang berani untuk mewujudkannya. Jadi film ini ngajarin. Simpelnya yang pasti di sini semua orang juga berusaha menyampaikan yang terbaik. Semoga di film ini bisa memberikan semangat seperti itu. Yes, oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman kalian semua, kru juga. Kau di musik teman, pertemuan sangat sangat. Semoga kita bisa menghantarkan nanti rilis di bioskop dengan aman, jaya, lancar. Yes. Dan dukungan dari penonton juga, Fatih Mistik juga membuat film ini bisa diapresiasi dengan baik. Kalau misalnya penontonnya bisa banyak, itu bonus luar biasa pasti buat kita semua. Amin. Insya Allah kita bisa achieve itu semua. Ya, harus. Tapi yang pasti kita bikinnya kan juga niatnya baik ya. Jadi insya Allah niat yang baik, jalan yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman dari Film Dream. Tepuk tangan dong, Rio dong. Hore. Langsung kita serahkan aja mungkin, Mbak. Iya, Mas Anto, udah siap? Oke, siap. Oke. Audionya agak tinggi dikit ya, Pak. Mas Anto. Audionya agak tinggi dikit ya, biar bagus ya. Biar aku yang beritahu. Emangnya kamu gak bilang sama mereka kalau kena itu kita lawan kaf? Aduh, aku merinding. Percaya membela musola adalah tiket untuk kita masuk surga. Kalau kamu mau menang di kompetisi ini, jawabnya harus tuntas. Lo gak ada yang sempat besar. Sorry. Lo jujurnya sama gue, soalnya gue menjelek kan? Ini cuman banget sih gitu. Nih, kalau gue, Kiki, semua gitu. Jadi abis ini buat teman-teman yang udah menyaksikan talk show barusan, yes,
bareng sama film-film Dream, bareng sama Ardina Rasti, Fatin dan kawan-kawan. Boleh langsung menuliskan di blog masing-masing, blog pribadi. Dan jangan lupa untuk mention Twitter di @filmdreamsid. Dan juga jangan lupa menggunakan untuk hashtag filmdreamsid. Saya Dilu Putra, boleh kita putar sekali lagi? Oh, satu lagi. Oh, sekali lagi. Putar lagi, putar lagi. Putar lagi ya. Oke, okay, putar lagi. Sekali lagi semua pemain kembali sini. Oke. Okay. Iqbal mana? Bal. Ayo. Ada crossboy sini. Teman-teman crossboy? Iya, sini. Tuh. Mana crossboy juga? Ayo kita sini kumpul. Ayo. Kita di belakang pendiri. Yang kita di belakang pendiri. Semua kita di belakang pendiri. Ayo.